mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Alhamdulillah, ayat laisa kamitslihi syai'un ini sesuai dipasangkan dengan seluruh sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak ada alasan untuk menolak satu pun sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dengan alasan takut tasybih, takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Ya. Sebagaimana kita menyebutkan Allah SWT mengatakan wa huwa as-sami'ul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka mendengarnya Allah tidak menyerupai mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak menyerupai melihatnya makhluk. Demikian pula dengan tangannya Allah tidak menyerupai tangan makhluk. Istiwanya Allah tidak menyerupai istiwanya makhluk. Tertawanya Allah tidak menyerupai tertawanya makhluk. Dan seterusnya. Maka yang menolak sifat-sifat tersebut dengan alasan tasybih, takut tasybih, ini ketakutan yang berlebihan karena tidak mengikuti tuntunan. Kalau ikuti tuntunan Rasulullah SAW, apa takutnya? Nabi mengatakan itu dan sahabat mengikuti, tabi'in juga meneladani hal tersebut.